udah belanja ya, mau beli kerupuk mentah. Tadi mau beli ke toko induk yang di atas nggak ada, nggak buka. Wahyu wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya ya. Nah, hari ini Tini Artir mau belanja ya. Walaupun angin level 3 ya, tetap belanja ya. Karena gimana ya? Kalau enggak belanja ya enggak makan ya. Karena hari-harinya selalu belanja. Tapi kalau angin level 8 nggak berani keluar. Nanti siang katanya angin 8 ya, level 8 sekarang masih 3. Nanti bisa 8 katanya ya. Jadi sekarang buru-buru ke pasar belanja guys. Cepat-cepat belanja ya, sayur dan sama apa yang dibutuhkan ya, kan juga ya. Lagian hari ini ada apa ya, dingin ya, dingin, harus pakai jaket guys ya, mau musimnya dingin. Jadi ada hujannya juga ya, tapi enggak terus banget. Cuman gerimis hujannya ya, tapi gimana ya, mau musim dingin jadi dingin gitu. Semua pakai jaket. Wah, tadi lupa nggak bawa payung. Wah, hujan angin lebat juga ya. Ada hujan, ada angin, jadi dingin. Tadi enggak menjenguk nenek ya, karena takutnya nanti kalau sudah menjenguk terus ada angin levelnya 8, jadi nanti enggak, takutnya enggak bisa pulang guys. Kalau udah level 8 itu enggak ada kendaraan berjalan ya, langsung berhenti semua. Takut kalau udah level 8 itu bahaya ya, super bahaya. Hari ini suasana agak dingin. Tambah lagi hujan. Murah meriah. Hari ini aku nggak bawa itu ya, tas yang diseret ya, karena aku mau cepet-cepet, nggak belanja banyak kok, cepet-cepet.
cepat pulang karena sebentar lagi kemungkinan ya level 8. Kalau udah level 8 itu nggak ada orang keluar ya, yang takut ya, bahaya lagi hujan. Sayur-sayur mungkin ya agak mahal ya, mungkin kalau udah angin itu ada angin, sayur-sayur agak mahal. Ya, tiap hari kayak gini belanja ya. Aktivitasnya belanja masak ya kayak. Ya cuman di jalan aja kayak. Makannya di jalan. Mungkin ikan-ikan juga yang mahal. Ikan-ikan juga mahal. Lupa nggak apa-apa yang Jeff. Oh lewat dalam aja. Lupa nggak bawa payung lah. Banyak orang beli roti. Antri beli roti karena nanti angin besar ya, jadi takut orang sini tuh. Jadi beli roti banyak. Sini aja, nggak apa-apa yang tadi jadi lewat sini. Semuanya baik-baik, mau cari sari yang gak baik. Semuanya kayak enak ini, berapa ya? Wah, lama-kelamaan hujannya deras ya guys ya. Tapi cuman gerimis aja, sekarang terus latihan nggak bawa payung. Banyak orang antri itu, orang tua-tua itu antri tiap hari Rabu sama Sabtu ya. Kayaknya berbagi roti, orang Hongkong itu berbagi roti, jadi ngantri-ngantri kayak gitu, kayak di pojokan tuh udah ngantri tuh guys. Kalau hari Sabtu sama Rabu berbagi roti, jam segini udah antri, nggak bawa payung gimana terusan. Thank you.
ngapain? Mau apa? Beli ikan. Enggak bawa payung. Cepat-cepat jalan. Tapi aku pakai topi, guys. Enggak apa-apa ya. Maaf ya kalau videonya bergoyang karena ya cepat-cepat buru-buru ya. Mau belanja lagi ya, enggak apa-apa, ayo hujan. Maaf. Mau beli tahu. Sama ikan ya. Sangat lebat loh. Itu dulu. Biasanya aku enggak pakai topi. Sekarang pakai topi, lagian hujan. Enggak apa-apa, ya. Jadi ya lumayan. Kepala enggak hujanan. Nah, sekarang udah sampai di sini dulu. Sekarang di pasar sebelah sana beli daging babi ya. Bapak ikan di sini enggak ada ikannya. Tetap nekat walaupun hujan. Tetap nekat. Daging babi. Lewat taman jalannya. Ada beringin, pohon beringin besar ke.
udah lampu hijau nyebrang. Semua itu berburu-buru belanja ya, takutnya nanti udah angin 8 atau 8, semua takut. Mungkin di atas ini ada pohonnya ya. Di sini kering loh guys. Di mana-mana tuh basah. Kena hujan di sini kering. Sekarang mau ke pasar yang atas dulu, mau beli mie ya. Nanti mau beli mie, dibikin mie kuah. Pengen bikin mie kuah yang pedes deh, sama sayur. Naik dulu. Dari atas pasar atas sekarang mau terbawa beli ikan sama daging segar. Gracias.
udah belanja. Udah belanja dari pasar, sekarang mau ke toko Indo, guys ya. Mau beli kerupuk mentah. Tadi mau beli ke toko Indo yang di atas nggak ada, nggak buka. Sekarang pergi yang toko Indo sama. Enggak tahu apa enggak ya. Kok mentah. Keep going. Semua pintu dikasih paint isolasi. Lihat kerupuk mentah ada enggak ya? Enggak ada. Di sini enggak ada. Oh, enggak ada di sini. Harus beli kerupuk mentah di sana. Kerupuk yang satunya enggak ada. Upeng terus guys. Terlalu upeng. Sekarang pergi ke toko Indo yang satunya, mau beli kerupuk mentah. Itu tadi enggak ada adanya kerupuk yang bawang, rasa bawang. Aku mau cari kerupuk yang bulat. Sampai mau ngos guys.